Polsek Banjarsari Lebak Banten salurkan bantuan sembako untuk warganya. Dengan menggunakan mobil dinas, Kapolsek Banjarsari Lebak Banten, AKP Suhara turun ke masyarakat, menyalurkan bantuan sembako untuk warga yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kapolsek Banjarsari AKP Suhara menjelaskan, bantuan ini berasal dari instansi Polri. Melalui jajaran tingkat Polsek, bantuan itu langsung disalurkan ke masyarakat. Bantuan ini berupa beras 5 kg, ditujukan untuk kaum duafa, bertujuan membantu meringankan beban masyarakat, Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2020. Dalam penyaluran bantuan ini pihaknya juga melibatkan elemen masyarakat, Thomas Bapak Haji Acep selaku ketua kelompok tani setempat paparnya. Dihimbau untuk masyarakat Banjarsari Lebak Banten harus selalu menjaga kesehatan. Dan apabila ada sesuatu kejadian di lingkungan cepat menghubungi pihak kepolisian dan jangan main hakim sendiri, pesan AKP Suhara Kapolsek Banjarsari. Di kesempatan yang sama, Acep selaku ketua kelompok tani Banjarsari mengungkapkan, kami mewakili masyarakat Cilegung Ilir mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian instansi Polri, khususnya Kapolsek Banjarsari AKP Suhara selaku pemangku keamanan wilayah telah peduli kepada warga, memberikan bantuan ke warga saat masa pandemi COVID-19. Bantuan ini sangat bermanfaat sekali. Ya pemirsa, ingin pengetahuan berita? Lihat rakyatmerikanews.com. Sajikan berita, bukan hoax.